Kita gaskan lagi ya teman-teman cerita novel romantis kita. Oke, jangan lama-lama, kita gas. Chapter 78 sampai 79. CEO tampan ternyata suamiku. Tapi bagaimana jika memang benar Soraya mengalami yang aneh-aneh seperti yang ditakutkan? Tapi kenapa bisa seperti itu? Mama Rena benar-benar pusing dibuatnya. Untung saja Baby Al tidak rewel dan juga banyak tingkah. Dia sangat pintar dan juga pendiam. Dia seperti mengerti dengan keadaan sang mama yang sedang mood swings. Danu, kamu harus periksakan kondisi Soraya. Kamu ada benarnya juga, mama takut terjadi sesuatu pada Soraya. Kamu harus segera bawa dia ke dokter secepatnya, titah Mama Rena pada Danu. Iya, Ma. Rencananya juga Danu akan membawa Soraya juga sekalian untuk imunisasi Baby Al. Jadi Soraya tidak merasa curiga jika dia yang akan diperiksa juga, jelas Danu sambil menghembuskan nafasnya sedikit kasar. Bawalah. Memangnya kapan akan pergi imunisasinya? Mama juga mau ikut, Mama mau memastikan semuanya dengan mata kepala Mama sendiri, ucap Mama Rena dengan sangat semangat. Iya, Mama juga harus ikut. Saat aku mengantarkan Soraya menemui dokter, Mama harus menjaga Baby Al, jawab Danu sambil beranjak dari duduknya untuk menuju kamarnya. Dasar anak itu. Dia selalu saja seperti itu saat sedang berbicara, pasti saja akan pergi tanpa mengucapkan apapun, gerutu Mama Rena melihat putranya yang seperti itu dari dulu. Sedangkan Danu menghampiri Soraya yang sedang bermain dengan Baby Al yang sudah sangat aktif bergerak. Anak papa sedang main apa? Seru banget sih, tanya Danu saat menghampiri dua orang kesayangannya. Kakak sedang bermain papa, jawab Soraya sambil tersenyum. Membuat Danu menjadi bingung akan jawaban Soraya. Kakak, tanya Danu dengan kening mengkerut bingung. Iya kakak, jawab Soraya lalu menghampiri Danu yang sedang berdiri mematung. Maksud kamu apa sayang? Aku sama sekali nggak ngerti, tanya Danu yang sudah sangat penasaran, akan jawaban yang akan diberikan oleh Soraya. Sedangkan Soraya pergi dari hadapan suaminya untuk mengambil sesuatu yang dia simpan di laci nakas. Aku mempunyai kejutan untuk papa, ucap Soraya dengan senyuman yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Kejutan apa sayang? Jangan membuat aku semakin penasaran dibuatnya, tanya Danu pada Soraya yang masih berdiri di hadapannya dan tersenyum ceria. Tutup mata dulu, baru aku kasih kejutannya, jawab Soraya masih senyum-senyum. Baiklah, jawab Danu menuruti perintah istrinya tercinta. Sekarang boleh buka matanya, ucap Soraya sambil menyodorkan satu benda pipi di hadapan Danu dan membuat mata Danu berkaca-kaca. Sayang, ini. Danu tidak melanjutkan ucapannya, malah langsung memigaluk tubuh Soraya dengan sangat erat dan juga mengsatuumi seluruh wajah istrinya dengan mesra. Iya, akhir-akhir ini aku memang merasa aneh dengan diriku sendiri. Karena suka melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sama juga, suka menangis tidak jelas, jawab Soraya sambil tersenyum malu karena dia sendiri juga heran dengan dirinya sendiri. Terima kasih sayang, terima kasih. Ini adalah hadiah yang sangat istimewa dan sangat membahagiakan sayang. Aku sangat bersyukur bisa mendapatkan momongan kembali, ucap Danu mengangkat tubuh Soraya dan memutar-mutarkan tubuhnya. Hingga membuat baby berusia 4 bulan itu ikut tertawa, seakan ikut senang dengan kejutan yang kedua orang tuanya rasakan. Mas, turunkan aku. Aku pusing, ucap Soraya pada Danu yang masih menggendongnya. Baiklah sayang. Kita akan segera ke dokter untuk mengetahui sudah berapa lama dia berada di dalam sini, jawab Danu sambil mengusap perut Soraya yang masih datar. Iya mas. Aku akan bersiap dulu, ucap Soraya lalu beranjak menuju ruangan walk-in closet di kamarnya. Dan, kamu kenapa senyum-senyum sendiri kayak gitu? Tanya Mama Rena, yang melihat putranya keluar dari kamar dengan sangat ceria, seperti habis menang hadiah. Aku sedang bahagia, Ma, sangat bahagia, jawab Danu sambil memeluk tubuh Mama Rena. Iya, kamu bahagia karena apa?
Tanya Mama Rena kembali. Ternyata Soraya tidak kenapa-kenapa, Ma, yang ada Mama akan mendapatkan cucu lagi, jawab Danu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Maksud kamu Soraya? Mama Rena tidak melanjutkan ucapannya, malah langsung berteriak memanggil semua orang yang ada di dalam rumah. Semua orang sudah berkumpul mengelilingi Mama Rena yang akan memberitahu kabar bahagia ini. Dan juga memberikan bonus pada mereka semua yang bekerja. Soraya keluar kamar sudah sangat rapi ingin pergi keluar. Danu sudah menyambutnya, lalu mereka pergi bertiga dengan baby Al sudah berada dalam gendongan sang papa. Kita akan sekalian mengajak baby Al imunisasi dulu ya sayang. Ini kan memang sudah jadwalnya sudah waktunya, ucap Danu sambil menatap Soraya dan baby Al. Iya, setelah itu baru kita periksakan dia, jawab Soraya sambil tersenyum. Mereka benar-benar semangat untuk memeriksakan kandungan Soraya. Apalagi jarak antara baby Al dan baby selanjutnya tidak terlalu jauh, mereka sangat antusias menyambut kehadiran baby mereka. Mereka baru selesai memberikan imunisasi untuk baby Al dan sekarang mereka sudah berada di dalam ruangan Dr. Obin. Selamat siang Tuan Muda dan Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dr. Obin perempuan tersebut. Iya dokter. Saya mau memeriksakan apa memang benar jika saya sedang mengandung kembali. Saya tadi pagi sudah menggunakan respek, dan hasilnya positif, jawab Soraya. Baiklah Nona, mari ikut saya, ucap dokter perempuan yang menyuruh Soraya mengikutinya. Silahkan berbaring Nona, titah Dr. Obin tersebut. Soraya membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur yang sudah disediakan, dan dokternya mengambil alat untuk USG. Lihat, Tuan Muda dan Nona. Dia sudah tumbuh di sini, dan usianya sudah 8 minggu, jelas Dr. Obin tersebut. Benarkah? Tanya Danu masih memandangi layar yang menampilkan USG, di mana calon baby mereka tumbuh dengan sangat sehat. Terima kasih, sayang. Ternyata sudah 2 bulan dia berada di sini, sehat selalu kalian sayang, ucap Danu menciumi wajah Soraya dan juga wajah putranya yang berada dalam gendongannya. Sama-sama mas, kita akan menjaga mereka dengan sangat baik, jawab Soraya sambil tidak berhenti tersenyum. Iya sayang, kita akan menjaganya, ucap Danu dengan selalu tersenyum. Apa Nona merasakan mual dan muntah? Tanya Dr. Obin tersebut. Setelah selesai memeriksa Soraya, dan sudah duduk saling berhadapan. Tidak, mungkin jika pagi saja. Dan itu juga sebentar, hanya saat bangun tidur saja merasakan mual dan muntahnya, jawab Soraya. Jika begitu saya akan memberi resep vitamin dan juga penguat kandungan saja ya Nona. Jika mual dan muntahnya hanya di saat pagi saja itu adalah hal yang wajar saat hamil di trimester pertama, jelas Dr. Obin tersebut dengan penuh senyuman. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi Nona, Tuan Muda? Tanya dokter itu, takut dia membuat kesalahan yang mengakibatkan dia tidak dapat bekerja lagi di rumah sakit milik keluarga Wijaya Kusuma. Tidak ada, jawab Danu kembali datar. Karena Danu sudah tahu apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat hamil trimester pertama. Karena Danu sudah berpengalaman tentunya. Kalau begitu kami permisi dokter, ucap Soraya pada dokter yang sudah memeriksanya. Silahkan Nona, jawab Dr. Obin tersebut. Dia bisa bernafas dengan lega saat mereka berdua sudah keluar dari ruangannya. Tadi rasanya sulit untuk bernafas saat berhadapan langsung dengan putra pemilik rumah sakit ini. Sedangkan Danu dan Soraya sedang merasa sangat bahagia. Karena mereka berdua mendapatkan kepercayaan untuk bisa menambah momongan. Danu juga sudah berencana untuk mempunyai banyak anak. Karena dia pernah kesepian karena menjadi anak tunggal. Jadi dia tidak mau jika anaknya merasakan hal yang sama dengannya. Apa kamu menginginkan sesuatu sayang? Tanya Danu saat sudah di dalam mobil. Em, aku ingin makan sushi dan dashiki. Sepertinya enak dimakan pada siang hari ini, jawab Soraya dengan pandangan yang berbinar dan juga sudah beberapa kali menelan slivanya. Kalau begitu let's go, ucap Danu.
dan menyuruh supir untuk menuju restoran Jepang. Danu tidak pernah melepaskan genggaman tangannya pada Soraya. Dan tangan satunya memegang baby Al yang sedang tertidur pulas dalam pelukan hangat papanya. Mereka sudah sampai dan masuk ke dalam restoran Jepang yang lumayan ramai. Soraya juga tidak melupakan supirnya untuk ikut makan juga. Walau supirnya sudah menolaknya, Soraya tidak menyerah. Dia tetap memaksanya untuk ikut makan. Dan mau tidak mau dia makan juga tapi dibungkus dan memakannya di luar restoran. Soraya memesan berbagai macam sushi dan yang lainnya. Hingga Danu merasa heran dengan sikap Soraya saat ini. Dulu, waktu hamil baby Al, Danulah yang selalu harus menghabiskan semua makanan yang dia pesan. Tapi sekarang dengan sangat lahapnya Soraya menyantap semua makanan yang ada di hadapannya. Hingga Danu melongo melihatnya. Chapter 79. Tapi Danu merasa senang karena melihat Soraya bisa makan apa saja tanpa takut mual dan muntah. Dirinya juga tidak merasakan ngidam sama seperti waktu Soraya hamil baby Al. Apa ada lagi yang kamu inginkan sayang? Tanya Danu yang masih menikmati makanannya. Enggak mas. Aku sudah kenyang, jawab Soraya sambil tersenyum. Baiklah, jika menginginkan sesuatu bilang ya sayang. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, ucap Danu sambil mengusap pipi Soraya dengan sangat lembut. Benarkah? Tanya Soraya, tiba-tiba dia mempunyai ide konyol. Iya, jawab Danu sambil mengangguk. Aku menginginkan kamu mas, jawab Soraya sambil berbisik di telinga Danu. Danu yang memang selalu saja berpikiran M3 Sum jika berada di dekatnya. Ini Soraya sendiri yang memintanya tanpa dia merayunya lebih dulu. Setelah sampai rumah sayang, kamu tidak akan bisa lolos dariku, ucap Danu dengan seringai liciknya. Baiklah, aku tunggu mas. Sebenarnya aku ingin kita singgah dulu di hotel, jawab Soraya sambil tersenyum malu-malu. Benarkah sayang? Jika iya, dengan senang hati aku akan melakukannya. Soraya mengangguk setuju dengan ucapan Danu. Dia juga sebenarnya merasa malu pada dirinya sendiri, karena dia sudah memintanya lebih dulu. Tapi entah bagaimana dia bisa seperti itu. Tapi dia memang menginginkan itu. Saat akan keluar restoran Jepang mereka bertemu dengan klien wanita yang sudah sering menggoda Danu jika bertemu. Dia menatap Soraya dari atas sampai bawah seperti pandangan yang merendahkan. Dan pandangannya tertuju pada seorang anak kecil yang sedang dalam gendongan Danu yang sangat mirip dengannya. Tuan muda, apa Anda makan siang di sini juga? Tanya wanita cantik yang sangat S3 si itu. Sedangkan Soraya yang mengalami mood swings langsung menatap penuh amarah pada Danu. Dia berpikir jika Danu meladeni ulat bulu itu, yang penampilannya sudah seperti orang-orangan sawah menurut Soraya. Soraya langsung mengambil alih baby Al dari gendongan Danu, dan pergi lebih dulu menuju mobilnya tanpa mengucapkan apapun pada Danu. Sayang, teriak Danu saat Soraya sudah pergi dari sampingnya. Apa kita bisa mengobrol sebentar? Saya sangat ingin berbicara berdua dengan Anda, ucap wanita cantik itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Catherine. Wanita yang dengan terang-terangan menggenggam pergelangan tangan Danu dan juga bertindak sangat tidak sopan. Saat kejadian itu Soraya menyaksikannya sendiri dan membuatnya semakin kesal dan marah. Dia langsung masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukan Danu yang sedang digoda oleh ulat bulu. Sedangkan Danu menatap tajam pada Catherine yang sangat berani itu terhadapnya. Dia langsung menyentakkan tangannya dari genggaman tangan Catherine. Anda jangan melewati batasan Anda, Nona. Saya tidak tertarik dengan Anda. Dan, satu lagi. Saya mau Anda bawa kembali kontrak kerjasama kita, karena saya membatalkan kontrak tersebut. Saya siap membayar uang penalti, ucap Danu dengan sangat dingin dan juga penuh dengan amarah di dalam matanya. Catherine tentu tidak terima begitu saja ucapan Danu. Dia dengan beraninya mengejar Danu hingga sampai di depan pintu mobil, Danu yang di sana ada Soraya sedang menunggunya dengan penuh kekesalan.
Dia melihat Danu malah dipeluk dengan sengajanya di hadapan Soraya sendiri. Soraya yang sudah kesal setengah mampus langsung menghampiri mereka berdua, setelah meletakkan putranya yang sudah tertidur di dalam mobil bersama supirnya. Dan Soraya langsung menarik wanita Geas Tristal itu dengan sangat kencang dan juga barbar. Danu sampai melongo dibuatnya. Plak! Suara tamparan yang menggema di area parkir restoran Jepang yang memang lumayan sepi itu. Apa Anda sudah sangat ingin digaruk sehingga mendekati dan menggoda suami saya? Jika iya, saya akan memanggil seorang Geek Asteris Lo untuk menggaruk Anda, ucap Soraya dengan penuh tekanan dan juga sangat membuat Catherine malu karenanya. Danu hanya tersenyum tipis melihat istrinya yang sekarang tidak bisa ditindas oleh seseorang. Kau, belum sempat Catherine melanjutkan ucapannya sudah lebih dulu dipotong oleh Soraya. Kenapa? Apa Anda tidak terima dengan apa yang saya ucapkan? Atau Anda mau membalas menamparkan saya? Tanya Soraya dengan mendekatkan wajahnya di depan Catherine. Catherine memang ingin menamparkan Soraya jika dia tidak dicegah oleh Danu. Hingga Danu membuatnya semakin malu. Saya masih menganggap Anda sebagai wanita, jika bukan sudah saya buat Anda tidak bisa menggunakan tangan dan kaki Anda lagi. Dan satu lagi, saya jelas memilih istri saya yang jauh lebih bermartabat, ucap Danu dengan sangat telak. Membuat semua orang berkumpul saling menggunjing Catherine yang dianggap sebagai pelakor. Danu merangkul pundak Soraya menuju mobilnya yang terparkir di dekat mereka. Sedangkan Catherine sudah sangat malu dibuatnya, dia yang ingin makan siang di sini menjadi tidak berselera lagi karena semua orang menggunjingnya. Mobil yang ditumpangi oleh Danu dan Soraya sudah pergi dari area parkir restoran. Soraya langsung mendiamkan Danu dan bahkan dipegang saja tidak mau. Soraya sangat marah akan hal itu. Sayang, aku benar-benar tidak tahu jika dia akan memtiga lukku dari belakang. Aku kan sudah langsung melepaskan pelukan itu. Aku juga sudah memutuskan kerjasamanya, ucap Danu yang sudah sangat frustasi menjelaskan semuanya pada Soraya yang sedang marah padanya. Hingga mobil sudah memasuki halaman rumah mereka, Soraya langsung keluar lebih dulu sambil menggendong baby Al yang masih terlelap. Danu langsung mengejar Soraya memasuki rumah dengan berlari. Dan kejadian itu disaksikan oleh Mama Rena dan Papa Wijaya yang sedang duduk di ruang tamu. Di dalam kamar Soraya sudah meletakkan baby Al di dalam baby box-nya supaya lebih nyaman. Dan langsung membawa Danu menuju kamar mandi. Soraya melepaskan semua pakaian Danu dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Dia tidak mau jika ada pakaian yang sudah distigantu oleh perempuan ulat bulu itu yang akan membuatnya menjadi gatal. Danu hanya diam dan tidak protes sama sekali. Dia malah senang, karena akan dimandikan oleh Soraya yang sudah membuatnya ingin segera mel Asteris hapnya hingga tidak bisa berjalan. Dan benar saja, Soraya langsung mengombe Asteris Birranum dengan sangat rakus. Dan Danu tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia juga membalasnya dan mel Asteris at B1 Bir Soraya yang sudah menjadi cahendu baginya. Mereka melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Mereka melakukannya cukup lama dan berbagai macam geasteris ya sudah mereka lakukan. Hingga Danu tersadar jika istrinya sedang mengempat endung, dia tidak boleh melakukannya terlalu lama. Dan membuat istrinya kelelahan yang akan bisa membuat orok yang ada di rohim Soraya kenapa-kenapa. Walau menurut Danu sangat cepat tapi secepat-cepatnya Danu bermain pasti memakan waktu lebih dari setengah jam lebih. Mereka sudah selesai dan ritual mandinya dan sudah berada di dalam kamarnya. Sayang, maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Danu saat mereka sudah berbaring saling berhadapan. Soraya hanya mengangguk dan langsung memejamkan matanya karena sudah sangat mengantuk. Danu mengusap perut rata Soraya dan mengecupnya beberapa kali. Sehat-sehat di dalam sini, baby. Papa akan selalu menjaga kalian dengan sekuat dan semampu Papa, ucap Danu lalu dia keluar kamar untuk memberitahu kabar gembira ini. Dan benar saja dia sudah ditunggu oleh Mama Rena dan Papa Wijaya.
Mereka ingin menanyakan langsung kenapa Soraya terlihat marah dan juga kesal. Apa yang terjadi dengan kalian? Tanya Mama Rena yang sudah tidak sabar lagi. Apalagi melihat wajah tak berdosa Danu yang membuat Mama Rena jengah. Tidak ada apa-apa. Hanya insiden kecil, dan sudah teratasi, jawab Danu setelah dia duduk di hadapan kedua orang tuanya. Lalu apa kata dokter Dan? Tanya Papa Wijaya dengan menyeruput tehnya. Alhamdulillah, seperti dugaan Mama. Jika Soraya sedang mengandung kembali dan usia kandungannya sudah 8 minggu, jawab Danu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Benarkah? Wah, alhamdulillah. Mama mempunyai cucu lagi, selamat sayang. Selamat, ternyata sikap Soraya yang seperti itu karena bawaan baby ternyata, ucap Mama Rena sangat senang. Pasalnya dia akan memiliki banyak cucu. Alhamdulillah, jaga dia dengan baik. Dan jangan membuatnya sedih atau terluka karena kamu, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Pasti Pa, aku akan menjaga mereka dengan segenap hati dan jiwaku. Karena mereka adalah sumber kebahagiaan kita semua, jawab Danu yang selalu tersenyum. Mereka semua sangat bahagia mendengar kabar yang sangat membahagiakan ini. Mendapatkan seorang cucu lagi di dalam keluarga Wijaya Kusuma.